nomor telepon yang ada di sini? Kalau yang nggak ada, cari sendiri. Mungkin di TV-nya belum ada. Di sini, mana? Kerok aja TV-nya. Nanti keluar nomornya. Ya. Oh iya, angkat bener. Angkat. Halo. Ya. Nggak cucian aja diangkat, telepon juga harus diangkat. Telepon. Halo. Kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di sini. Bagus! Hey! Siapa ibu namanya, Bu? Jenny Bengkulu. Jenny Bengkulu! Tadinya di mana, Bu? Tadinya di rumah. Enggak, tadinya sebelum di Bengkulu. Tadinya di jalan. Hah? Di jalan. Oh, di tadinya jalan. Tadinya di jalan. Enggak, dia baru pulang berarti kan. Baru pulang dia. Oh. Oh, ibu bisa di Bengkulu? Jauh juga itu. Jalan dari mana? Blok M. Dia jalan emang tinggalnya di Bengkulu, Bang. Daerah iya. Bengkulu. Iya. Heeh, enggak dari mana-mana, dia di situ aja terus. Pisang, di sana terkenal dengan pisang ya, Bu. Emang iya. Pisang Bang Pahulu. Iya ya. Iya ya, Bu ya? Enggak. Oh sekarang udah enggak, Bu? Enggak, dari dulu juga enggak. Lu so tahu nih. So tahu, saya somai tahu. Oke, okay, Bu, sampai ketemu ya. Enggak. Oh, ada kuis. Oh, silakan, Bu. Ini, ayam Mang Saswi. Ya. Ayam apa yang bikin nyasar? A. Ayam goreng. B. Ayam mat palsu. Parau. Bu. B. 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 Ya. Ibu mendapatkan 500.000. Jangan lupa potong pajak. Sekali lagi. Oke, ya silakan. Tutup dulu. Yang ingin mengikuti Ibu Rohana yang ada di Bengkulu, silakan. Halo. Halo. Kuisnya tuh di sini. Maaf, Bu, ibu udah tadi dari Bengkulu. Udah ini mau ngomong lagi. Suaranya ini. Tanya dulu. Tanya kan namanya siapa? Dulu. Coba. Tanya dulu. Habis saya ganti nama. Enggak, tapi kita tuh di sini. Iya, iya, dari siapa? Dari siapa? Bengkulu ya, Bu. Dari Cibinong. Tuh, kan. Ah, Bengkulu, Bengkulunya. Edi Cibinong. Cepet juga. Bengkulu aja ke Cibinong. Enggak, ini beda orang. Edi. Ini Edi. Edi di Cibinong. Suaminya ibu yang tadi. Enggak ada hubungannya, Bang. Jauh. Pak Edi ini siapa? Pak Edi ini, jangan jadi berantem nih kita bertiga nih. Kita kan berantem, Bapak nih bikin kita pusing. Ah, ceritain, Pak. Dia Bengkulu. Edi di Cibinong. Edi Cibinong. Iya. Terus yang di Citerep siapa ya? Enggak ada yang di Citerep urusannya. Kita boleh ke Cibinong aja dulu ya? Ya udah, silakan. Ya, Pak Edi, ceritain tuh. Waduh. Pak Edi. Pak Edi. Ya. Jawab pertanyaannya, Pak Edi ya. Nih, ya. Edi. Iya. Dengerin nih, Demang Saswi. Benda apa yang bisa mengumpulkan uang? A. Benda padat. B. Bendahara RT. Ya Allah. B. Bendahara RT. Aduh. Nah, ibu mendapat, Bapak Edi mendapat 500.000. Potong pajak. Aladin. Aladul. Aduh. Ah, kamu kita udah pacaran berlama-lama masih lupa aja. Aladul. Oke. Okay. Aladin kan kamu gosok. Oh iya benar. Aku Aladul. Aladul. Kenapa Neng Yasmin? Kok Neng Yasmin sih? Ya, emang ceritanya Neng. Oh, iya. Kok Neng sih? Bebas lah. Oke. Okay. Kenapa kamu gelisah seperti itu? Kamu memikirkan sesuatu? Oh iya, of course. Kok kita nggak pulang sih? Ke Timur Tengah. Oh, kamu risau seperti itu karena kamu kangen kampung halaman kamu. Abis bagaimana? Kenapa sih? Yasmin, soalnya tiket prima apa? Permadani. Permadaninya mahal. Beliin dong. Gimana kalau kita naik tiker aja? Kok tiker gak mau? Kalau tiker mah ntar kepanasan, sempit. Gak apa-apa. Mama, maunya permadani, yang gede, yang luas, biar bisa selonjoran. Itu mahal, semua tiketnya juga udah habis. Lagi duit saya kagak mampu buat beli itu, Yasmin. Ah, mau tahu, pokoknya cari duit. Ah, nggak ada. Cari dulu. Tarinya gimana, maksudnya tuyul? Ah, gimana? Aku pokoknya pengen pulang ke
beli permadani. Naik tikar aja deh. Nggak mau. Kali aja ntar kita nunggu. Coba deh. Masa tikarnya nggak ini, nggak matching tuh. Nggak. Kita nyari yang diskon-diskonan aja deh ntar ya. Nggak mau, nggak mau. Ini kalau pakai tikar sempit, panas. Karena matahari nanti nggak. Pakai sandok. Nggak mau, nggak mau. Pokoknya kita cari. Angin diri. Ini nggak boleh berdiri ya? Nggak apa-apa. Terus saya naik. Ya. Ayo, Pak. Oh, ya kan? Enak. Masih aja. Iya. Bagaimana ntar saya jual sesuatu? Anaknya baru atuh. Ini, pacar saya, pacar. Kok anak? Bapaknya udah mati deh. Itu Julio, ini Romeo-nya. Itu Julia nih Romeo-nya. Julia. Masa. Apa? Bukan, ini Putri Yasmin. Neng Yasmin. Yang suka ada di teh. Bukan, Neng Yasmin cuma bukan. Bukan. Ada apa gerangan masuk ke tempat saya? Ini pacar. Iya. Iya. Ingat. Rasil. Samsudin. Bukan. Aladin. Aladin. Aladul. 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 Eh, kita kayak gini. Aladul. Bu, kolaknya masih ada. Masih masak. Itu bukan. Belum. Oh, iya. Mau kemana? Yasmin sama Yasnun. Yasmin sama Yasnun. Aladul. Aladul. Dia lagi mengeluh. Mau pulang ke Timur Tengah. Oh, iya? Cuma dia nggak punya ongkos. Masa minta permadani dia beliin ini nih, tikar? Dia punya tikar. Dia tak mau. Bagaimana caranya? Pulang kampung? Iya. Ntar tunggu angin, dek. Emang main layangan? Ada kayaknya kena ke bawah angin juga jauh nih. Plastik resek kali mumbul. Iya, oh, mau ke sana. Iya. Saya sih punya roket. Oh, roket? Tiket? Itu yang buat pergi-pergi. Tiket. Roket. Ini abangnya siapa? Calo nih, calo nih. Enak aja calo. Apaan? Saya incu. Cintik nyamuk. Incu cintik nyamuk. Tuh. Wow. Mau dong. Tiket. Saya mau dong. Tiket. Iya, saya tahu. Tiket ke luar negeri kan. Ke Timur Tengah nih. Ini ke Timur Tengah nih bisa nih. Mau kemana aja bisa ini mah. Tergantung supir odong-odongnya. Odong-odong sih. Saya mau dong. Itu saya mau tiketnya. Mau dong, mau. Bang, beliin bang. Kok abang? Cuman saya kagak punya duit. Ini mau ya? Dikit aja. Emang kue dipotek begini, ini kan tiket, karcis. Mau kemana? Timur Tengah. Saya mau ke Timur Tengah, Wan. Timur Tengahnya di mana? Kemana kamu? Gang... Setelah bundaran, di aman. Gang Haji Muat, jauh. Dua gang ada di situ. Dua gang ada di situ. Gang Kidulan Haji Muat. Iya. Bisa. Kosan Sip. Iya. Oh, situ? Iya. Bisa. Nih. Cuman saya nggak punya duit. Situ kan punya bis, Aladin. Kok bis? Iya ada. Bukan, itu bukan. Ini Pantura. Nih. Kita tahu lo gang... Iya. Gang pergi. Dua, ya, 2D sama 2D. Ini satu bangku nih, berdua di bangku ya. Tuh. Oh iya benar. Ya, itu nomornya sama. Iya enggak apa-apa. Berarti kan di bangku. Yang penting pacar saya senang bisa Yasmin balik. Di bangku ya. Siapa yang di bangku? Yasmin. Oh iya udah. Sama saya, Siti masukin. Masukin. Iya lah. Enakan sih okay. Itu kalau ada jalan dan gusda-gusda. Iya enggak, saya kan bercanda. Alah dulu, emang punya duit? Enggak ada. Saya enggak mau duit. Oh gratis, gratis. Saya nggak mau duit terus orangnya. Terus mau apa? Apaan? Apaan? Enak aja. Ini saya mau. Main mau ngebeset aja. Enggak, ini saya mau. Saya mau kote. Teko, teko. Hah? Teko. Emang saya nyebut apa? Ketok. Teko. Ini. Kuping lo. Gua denger. Jangan. Iya. Kalau kamu mau berangkat, ini nggak jadi saya ambil. Iya, boleh. Enggak dong, ini kan harta terakhir. Nggak apa-apa, kita kan. Nggak mau dong, nggak mau. Kamu kan mau pergi. Enggak. Udah kita tuker aja. Ya waduh kayak gitu aku gak mau. Masa pake kaki? Pake tangan baru mana? Kok dikasih sih? Tangan siapa? Kita gak ada. Jangan situ. Itu kan anak itu. Ah saya udah wudu. Emang bisa ada apa sama ginian? Tau pegang? Ya gak ngapa-ngapa kan tinggal ngusak-ngusak doang. Ya ngusak-ngusapin kalau pikirannya kemana-mana. Ya masa Teko bisa pikirannya kemana-mana? Siapanya? Yang ngusak. Masa ditiup.
kamu kok dikasihin udah, sih? Udah gak apa-apa yang penting. Jangan dong, kan? Kita kan susah banget. Kayak di film-film, kayak di film-film. Mintanya ini teko digosok. Ih gak mau, gak mau. Maunya jin. Eh ini? Ya ini jin. Apaan? Jin. Ini jin. Jin. Emang apaan? Udang beras. Udang beras. Eh. Ini dia. Jin. Jin, jin, jin. Jin. Jin jono. Jin mah buat rambut. Jin, jin, jin. Saya minta 1000 permintaan. Banyak amat. Capek dong jinnya. Satu, enggak dua. Atau enggak dua, 1000 bererot. Pulangin. Jangan dong. Pulangin. Pak gada kantong tuh duit sama dia. Ya iya makanya minta-minta gua. Iya udah terserah. Apa urusannya? Iya. Mentang-mentang pala lu pakai tutup kaleng. Tutup kaleng. Peci. Lewatan. Pindah lu. Saya minta 1000 permintaan. Bisa. Lo habis nyolong pada biru. Saya minta 1000 permintaan. Ngomong. Eh, jinnya gak bisa ngomong. Gue ganti celana pendek dah. Nandesuka? Ai, desuka, desyo. Barusan. Oh. Ah, negai kanai te hoshii. Hai, hai, hai. Sedih ya, sedih. Kenapa? 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 Enggak ngerti. Tapi tenang, ada buku panduannya. Hmm. Buku panduannya. Panduan apa insanan? Insanan. Perhatiin. Perhatian. Perhatian. Hanya bisa mengabulkan. 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 Pemberian. Permintaan. Pemberian. Permintaan. Ini pemberian. Permintaan. Kok bisa minta? Ya emang di situ tulisnya permintaan. Yang ngeberi. Kenapa mau minta? Yang ngeberi siapa? Ya dia ntar yang ngeberi. Puh gitu. Tentu tambol. Permintaan. Luar. Dalam. Luar. Dalam. Baca dong. Da ala elalam. Oh ini dalam, kalau diginiin tuh. Tuh luar. Bahasa Jepang. Ala dul. Pokoknya aku marah. Saya gak mau. Kamu saya tolong, nanti tiga jam pulangin. Gak bisa. Saya gak ini juga gak ngasih. Gak waktunya. Wiss. Ada telepon. Telepon apa? Telepon apa? Telepon. Telepon. Halo. Dengan siapa? Kuisnya itu di mana? Nggak bisa. Tuh, pakai itu. Pakai itu. Ini. Mas Mos. Mas Mos. Mas Mos. Mas Mos. Siapa di situ? Kuisnya itu di sini. Kuisnya itu di mana? Kuisnya tuh di sini. Yeay! Dengan siapa namanya? Di mana? Dengan Idu. Di Kepulauan Riau. Panju. Di Todo Riau. Di mana coba? Ayo cepat. Ayo cepat di mana? Dengan Idu. Di Riau? Riau. Oke, langsung saja. Langsung saja. Untuk bapak yang ada di Riau, dengarkan. Kenta akan menyanyikan. Sebuah. Ini. Suara saya berubah. Prepet, gak apa-apa. Iya. Oke, okay. Ya. Durasi satu kuis. Durrahman. Oh, Durrahman. Ayo. Nyanyi. Nyanyi. Dengar lalu kelakau kelaku. Suara hati menanggir. Namamu ku lenai sebabnya aku denganmu. Oh. Pertanyaannya. Ya, oke. Okay. Pertanyaannya, apakah judul lagu yang dinyanyikan oleh Kenta?
separuh harga. Separuh aku. Separuh aku. Ya. Yeah.